Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada khobar, dan khobarnya berupa zorof. Al-wadi bainal jabalaini, lembah di antara dua gunung. Di dalam kalimat ini kita melihat ada mubtada, yaitu kata al-wadi, kemudian ada khobarnya, pasti ada khobarnya, khobarnya berupa syubhul jumlah. Al-wadi tadi artinya lembah. Apa al-wadi itu? Mubtada, dia adalah mubtada pokok kalimat. Dalam kitab Nahwul Wadi dikatakan bahwa mubtada itu adalah ismun marfu'un fi awwali jumlah, isim. Kata al-wadi isim, dari mana kita tahu ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un dibaca rofa, setiap mubtada itu marfu' ya, dibaca rofa. Fi awwali jumlah, di awal kalimat, dia terletak di awal kalimat. Kemudian dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada adalah al-ismul marfu' al-ari alil awamidil lafziyah, yaitu isim yang marfu', isim yang dibaca rofa ya. Marfu', marfu' itu identik dengan dhammah. Al-ari anil awamid lafziyah, dia sepi, kosong dari amil-amil lafaz. Sebelum kata al-wadi ini tidak ada alat-alat yang mungkin menjadikan al-wadi ini menjadi mansub, atau mungkin ada amil-amil khofat yang mungkin menjadikan kata al-wadi ini menjadi majrur. Kosong, karena sepi, tidak ada yang merubah i'rab al-wadi ini. Maka al-wadi ini yang tadinya terletak di awal kalimat, tidak ada sebelumnya amil-amil, maka dia dikatakan dengan mubtada. Marfu'un, setiap mubtada marfu' ya, dibaca rofa. Wa alamatu rofa'ihi dhammah, dan tanda rofa'nya dhammah. Dhammah muqaddarah alal ya'i. Dengar, kita lihat tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah alal ya'i. Nah, al-wadi, tidak al-wadiyu ya. Kenapa? Listiqol, karena berat ya. Asalnya sebenarnya al-wadiyu, tapi karena berat lidah orang Arab mengucapkannya, karena sebelum ya yang berharokat dhammah, al-wadiyu berharokat kasrah, maka harokat dhammahnya itu diganti menjadi sukun. Makanya tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira yang digantikan dengan ya, karena berat-berat lidah orang Arab. Kenapa? Li'annahu ismun manqus, karena dia adalah isim manqus. Isim manqus itu adalah kullus min mu'robin, setiap isim yang mu'rob, nah ini isim ya, mu'rob, mu'rob itu bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Kullus min mu'robin akhiruhu ya'un lazimah, akhirannya ya lazimah, ini namanya ya lazimah. Maksurun ma qoblaha ya, kasrah sebelumnya, kasrah sebelum ya ini ya. Inilah dikatakan dengan isim manqus. Kalau isim manqus marfu, maka tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah alal ya'ni thiqal, karena berat lidah orang Arab. Baina artinya di antara. Apa baina itu? Zorful makan, ia adalah kata keterangan tempat. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa zorof makan adalah ismul makan al-mansub bitakdiri fi. Dia adalah isim. Nah, kata baina ini adalah isim. Isim apa? Isim makan, kata yang menunjukkan tempat. Al-mansub, kemudian dia mansub. Setiap zorof makan itu mansub. Bitakdiri fi, yang dikira-kira artinya di. Ya, bisa di, bisa di dalam, bisa di, bisa dalam, bisa pada. Kita lihat baina ini artinya di antara. Mansubun, setiap zorof makan itu mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah. Kita lihat tanda nasabnya adalah fathah. Zahira alal akhir, zahira jelas ya bunyinya baina. Alal akhir wa huwa mudhaf ya, dan dia adalah mudhaf. Mudhaf itu ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Dia adalah isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim sesudahnya. Apa isim sesudahnya? Al-jabalaini ya, di antara dua gunung. Isim yang digabung menjadi satu kesatuan arti ya, kata yang pertama mudhaf, kata yang kedua mudhaf ilaih. Wa fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah, menjadi lebih jelas dengan penggabungan tersebut dan menjadi lebih khusus. Awalnya artinya adalah di antara, kan belum jelas di antara apa. Setelah digabung dengan kata yang lain, di antara dua gunung, maka lebih jelas artinya dan lebih khusus. Al-jabalaini, al-jabalaini tadi artinya dua gunung. Mudhafun ilaih, dia adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf, isim yang datang setelah baina ini ya.
Majrurun, setiap mudhaf ilaih itu majrur. Majrur itu identik dengan kasrah. Wa alamatu jarrihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya bukan kasrah. Kenapa tanda jarnya ya? Kita lihat. Niyabatan anil kasrati, pengganti daripada kasrah, mewakili daripada kasrah. Kenapa? Li'annahu ismu musanna, karena dia adalah isim tasniyah, kata benda yang menunjukkan dua gunung ya. Setiap musanna atau isim tasniyah itu kalau dia majrur maka tanda jarnya adalah ya. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini, dan nun adalah pengganti, huruf nunnya ini pengganti fil ismil mufrad minhu, pada isim mufradnya. Awalnya kata al-jabala ini adalah jabalun. Ini tanwinnya inilah yang digantikan ya, yang digantikan bunyinya. Wa zarfu fi mahalli raf'in, dan zarf ya, kata keterangan apa? Kata keterangan tempat tadi ini. Fi mahalli raf'in, dia di tempat rafa ya, tidak dikatakan dia marfu karena dia zarf. Kemudian tidak hanya zarf ini aja, dia satu kesatuan dengan mudhaf ilaih. Kedua kata ini satu paket ini, jadi apa dia? Khabarul mubtada, menjadi khabar mubtada. Kita lihat di sini tadi al-wadi bainal jabalaini, al-wadi ini mubtada, kemudian baina ini adalah menjadi khobar, tapi karena tidak cukup artinya, tidak cukup maknanya, maka satu kesatuan ini menjadi khobar daripada mubtada. Khobar dari kata al-wadi ini berupa ghairu mufrad, yaitu berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu adalah kalimat yang di dalamnya ada zorof. Zorofnya di sini apa tadi? Zorofnya itu kata baina. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.